Halo guys, sekarang kita mau hiking. Ini hiking kedua ya. Kita hiking di Cuenca, Segovia ya. Alejandro, berapa kilometer kita hiking? 10 kilometer. 10 or, atau 14 atau 12? 10. Apa? 14. 14 km nih ya guys. Lumayan juga. Tapi hiking yang pertama itu bener-bener capek banget guys. Karena hikingnya sekitar 20 km lebih. Kalau ini 14 km. Jadi agak pendek jalurnya ya. Terus guys, kalau kalian mau hiking di Cuenca, Segovia, kita nggak usah bayar ya, alias gratis. Kalau yang kemarin itu, kita bayar seorangnya itu 5 euro. Indah banget kan guys? Kayak di film-film horor ya. Ini rute kita yang pertama. Wow, indah banget guys. Alejandro, sungainya namanya apa? El Rio. Si. Rio Cea. Rio Cea. Rio Cega. Cega. Ini namanya Rio Cega ya. Jadi sungainya itu lumayan panjang. Wow, be careful Bang Ale. Hati-hati ya guys. Are you okay? Karena ini jalannya jalan setapak, terus di pinggirnya itu sungai ya. Jadi kita harus hati-hati. Oke. Kenapa Bang Ale? Rusak tulisannya. Mana? Iya, ini rute berapa? Enggak tahu ya. Oke. Ayo. Ayo. Ini kalau kayak di film-film wrong way dirusakin gitu tulisan rutenya. Namanya itu kita bakalan nyasar. Indonesia. Tanaman paku. Di sini Elecho. Elecho namanya. Leco katanya guys namanya. Ini kadang-kadang Mang Ali itu kalau nanya suka tiba-tiba ya, ketika kita lagi ngomong nyerocos aja. Nah, ada 7 rute. Ada 7 rute. Lumayan juga ya guys. Nih ya, kita harus jalannya pelan-pelan banget. Karena kalau jatuh nyebur ke sungai. Bentar. Indah banget kan guys. Nah, di sini kita gratisan. Jadi nggak ada tour guide dan nggak ada peta. Ini cuman mengikuti tanda-tanda kayak gini yang dipasang di pohon-pohon ya.
kalau waktu itu hiking pertama memang ada tour guide-nya, terus dikasih peta dan banyak petunjuk arahnya. Kalau di sini kita harus nyari jalan mana yang benar biar kita nggak nyasar. Indah banget guys. Wow. Terus di hiking pertama itu, ketika kita mau kembali ke tempat pertama hiking, kita akan naik bus ya. Jadi ada bus gratis yang disediakan. Kalau di sini enggak, jadi kita jalan kaki lagi aja kalau mau ke tempat asal tadi ya. Indah banget tanah. Wow, iya ya. Oke. Bang Ale pertama, aku takut nyasar. Mau Ale pertama. Hati-hati. Oke. Ini yang aku takutin ya. Ada dua jalan atau dua jalur yang berbeda, tapi nggak ada petunjuk arahnya. Ini Bang Ale lagi ngecek. Yang mana? Oh itu, moga aja nggak nyasar ya guys. Oh ini nih tandanya nih. Tandanya. Ini yang aku takutin ya. Ada dua jalan atau dua jalur yang berbeda, tapi nggak ada petunjuk arahnya. Ini Bang Ale lagi ngecek. Yang mana? Oh itu. Moga aja nggak nyasar ya guys. Oh ini nih tandanya nih. Tandanya. Sekarang kita di rute kedua. Ya, kita ini jalan sekitar 2 km. Lumayan ya. Harus super hati-hati ya. Itu ada orang kayaknya hiking juga sama kayak kita. Oke. Oh.
Hola, buenos días. Kenapa? Aquí se termina la ruta. Y si quieres continuar tienes que ir por allí, ¿ves? Es aquí significa final. Vale. Por aquí. Ini katanya kalau mau nyampe sini aja bisa. Jadi ini finalnya. Tapi kalau misalnya mau lanjut, kita ke arah sini. Si. Jadi kalau mau lanjut rute yang selanjutnya, nih ada tanda ini. Ini buat ngambil air ya. Kemana lagi? I think we need to go in there. Nyasar. Balik. Ini kita nyasar guys karena nggak ada petunjuk arah. Yo creo que sí. Espérame un momento. Espérame aquí. Oke. Jadi dia mau lihat dulu rutenya, barangkali ada petunjuk arah. Karena kita bingung nih, nggak tahu ke sini. Ke sini. Ke situ. Atau ke sini. Atau ke sini nih guys. Kita bingung. Kata Bang Ale kayaknya ke arah sana ya. Mudah-mudahan aja kita nggak nyasar. Jalannya ke sini. Ah iya. Tadi kita nyasar, guys. Ternyata jalannya ini. Nih ya, ada tandanya rute keempat. Teror banget ya. Kayak film apa, Bang Ale? Bang Ale. Okay. Kayak film apa? The Lord of the Ring. The Lord of the Ring. Ke arah mana? Di sini. Hati-hati, Ale. Oke. Oh my god. Benar-benar ya ini rute. Bismillahirrahmanirrahim. Ale, you pray. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, ya estamos arribando. No, another one. Luego tenemos que bajar. Sí. Masya Allah.
Ini rute bikin encok, guys. Aduh. Oh. Capek banget. Alex, istirahat dulu. Istirahat. Si. Guys, karena nggak ada petunjuk arah, jadi kita nyimpen masker ya di pohon supaya kita nggak nyasar pas balik lagi ke rute pertama. Karena kita parkir mobil di rute pertama. Ya, sedih banget guys, nggak ada petunjuk arah, cuman dikit ya. Alam. Kemana? Oke, sana guys. Sedih, nggak ada petunjuk arah. Jadi banyak jejak-jejak kaki. Jadi kayaknya ke arah sini. Oh, ini aku kesel leo lagi guys. Udah kedua kalinya. Guys, ini rute ketujuh. Tapi kita mau lihat ke arah sana. Alis, lagi apa? Tapi kalau misalnya kita mau melanjutkan hiking ke rute selanjutnya, ada 18 rute, kita bisa lanjut, tapi kita cuma ngambil rute nyampe ke 7. Sekarang kita balik lagi ke rute pertama. Hai, nah, kita balik lagi ke rute pertama karena udah nyampe ke rute ke 7. Jadi 7 km ditambah 7 km. Ah iya, tadi kita naro masker di sini buat penanda ya, biar kita nggak nyasar. Dicopot lagi ya. Ini copot lagi. Hati-hati. Ini ya kita. Ini ya kita menuruni yang tadi kita lewati ini jalannya benar-benar, ya ampun, kita lihat segala, mana banyak nyamuk. Tuh. Mantap dah. Mari. Don't worry. Si. Si. Berapa menit lagi Alex nyampe nya? Berapa menit lagi? Oh. 20 menit lagi. Ayo anak, kita sampai ke final. Ah, iya. Akhirnya ya Allah, nyampe juga. Ini finalnya, guys.
kita kembali lagi ke titik semula, ke rute pertama.